Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel Arista. Aku sama Rizwi Lok telah pergi ke Shah Alam dekat SKVHQ untuk dapatkan duit raya. So, bersama partner dan founder dan co-founder SKV iaitu Dr. Syed tak salah aku dan Puan Wan Kartika tak salah saya. Terima kasih kepada SKV kerana berkongsi rezeki pada kami. Beliau ataupun daripada SKV telah memberi duit raya dalam sampur raya. Mana mana sampur raya aku? Ha ni, daripada SKV. Juga bos pindah awak punya kuih jap. Mana nak buka saya punya? Juga. Hare. Hare. Juga telah memberikan keripik dan keripik hijau maruku berserta satu produk SKV bernama Afia. Kafe Afia atau kafe kopi. So terima kasih kepada SKV kerana berkongsi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Semoga dilimpahi banyak lagi rezeki. Pak Amin telah wawakan untuk menjemput 500 idea untuk berkongsi rezeki. Tapi yang datangnya lebih daripada 500. Berapa jumlah tu kami tak tahu. Sebab sekarang dah pukul 9 lebih pun masih ramai lagi baru datang. Dan alhamdulillah saya telah mendapat nombor 335. Dan Rizwi Lok telah mendapat nombor 344. Nampak saya awal sikit dia tiba. Padahal member kejut aku. So jangan lupa untuk subscribe, like and share YouTube aku bersama YouTube Rizwi Lok kepada yang belum. Sebab subscribe button itu free sahaja. Perjalanan kami ni, kami bergerak daripada Setapak pada pukul 6 pagi dan telah sampai kat sini dalam pukul 6.30. Wow, setengah jam je Shah Alam Setapak. Kau yang main, habis pecut tadi. Corner pun corner lap lah. Dan setengah jam. Pukul 6.3 kita gerak tadi sampai pukul 6.30 aku kira tadi. Lepas tu mengikut kami punya information telah kumpulnya orang seawal jam 1 ke 2 pagi eh? 2. Seawal 2 pagi. Wow. Tapi eventnya start pukul 8 sehingga pukul 12 estimate. Tapi alhamdulillah partner telah awalkan waktu bermula pada pukul 7 something sebab jalan telah sesak tadi untuk mengelakkan mengganggu trafik jalan raya. Jadi pihak SKV telah mulakan awal sedikit 7-7 lebih lah, lupa apa-apa ni. Dan kepada semua rider, jangan lupa untuk ucap terima kasih kepada pihak SKV. Jom sama-sama kita support mereka sebab mereka telah berkongsi rezeki dengan kita. Kat sana, oh ramai lagi. Dan alhamdulillah aku sempat untuk berselfie. Kalau tengok muka aku ni, tadi agak buruk sikit aku punya selfie. Dr. Syed, partner dengan Puan Wan Kartika tak salah aku, telah aku kata secara spontan untuk berselfie dengan aku. Tiba, first time aku berselfie dengan artis. Tak pernah lagi tau. Artis selalunya aku tak aku selfie ni amat-amat ni. Artis. Dan aku rasa aku nampak dia ramai ni rakan-rakan YouTuber aku seperti pertama sekali memang Rizwi Lok lah, kau kenal dia. Kedua dia aku nampak Akil Misnan je aku ni. Sekarang pun dah minggu terakhir Ramadan, dah minggu depan minggu last. Aku tak ingat Ramadan ke apa tapi hari ni hari Ahad dan raya insyaAllah pada minggu depan hari Jumaat ataupun hari Sabtu dijangka. Apa-apa pun aku nak ucap dulu selamat menyambut bulan Ramadan, juga selamat hari raya, salam Aidilfitri tahun 2023 dan selamat berakhir lah. So bos ucapkan apa sikit? Terima kasih. Awak yang kena berada saya, saya ikuti awak. Terima kasih bos, kejut saya pukul 5.40 hampir terlepas sahur. Tempat sahur ha, 3 biji kurma dengan air susu lembu. Dan lagi aku cakap terima kasih kepada Rizwi Lok kerana berkongsi rezeki buat kejut aku. Dan juga terima kasih kepada pihak SKVHQ, Dr. Syed, Pak Neil dan Puan Wan Kartika kerana kongsi rezeki bersama kami rider. Aku rasa itu sahaja pada aku. Macam biasalah, sekali lagi jangan lupa untuk like, share, subscribe, jangan lupa untuk komen dan share video aku ini. Itu sahaja daripada aku. Aku nakkan kita semua berada dalam keadaan kesihatan yang amat baik, dilimpahi rezeki serta diberi kesihatan. Itu sahaja daripada aku, daripada kami. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, bersama aku sini Rizwi Lok. Tadi kita dah interview dia. Saya rasa alhamdulillah Pak ni berkongsi rezeki. Terima kasih.
sifat dia. Lagi? Itu ya. So awak 34, saya 335. Banyak lagi. Aku baru sampai tau. Kita beratur daripada pukul berapa ni? 6.30 kan? Betul bos. Betul lah, pukul 6 lepas subuh. Pukul 6 tu sampai ke masa. Sedih lah, alhamdulillah sempat lah. Bagi lift sikit. Eh, siapa tu? Wah